Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan kabeer. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha istiqomah di dalam setiap kebaikan dengan satu keyakinan sekaligus pengharapan bahwa setiap permohonan atau kesyukuran kita ini juga bermakna sebagai permohonan. Permohonan atas janji Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid. Setiap kenikmatan yang kita syukuri, Allah menambahkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Kita mensyukuri bisa istiqomah sholat berjamaah terutama di waktu subuh, maka di saat yang sama kita memohon mengharapkan karunia Allah atas tambahan kenikmatan itu berupa kita yang tadinya sebatas istiqomah, kita bisa lebih dari sekedar istiqomah, yakni sangat merasa butuh beristiqomah. Alhamdulillah, setiap kesadaran bersyukur yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, keniscayaannya adalah menghasilkan kenikmatan yang lebih besar. Itu makanya di antara salah satu tanda dari tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ibadah itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Orang yang beribadah haji misalkan yang disebut mabrur adalah cerminannya atau tanda-tanda di antara tandanya adalah ketika pulang haji ibadahnya, komitmennya kepada Allah lebih semakin tinggi. Komitmennya kepada sesama manusia juga semakin tinggi. Maka perilaku akhlakul karimahnya semakin mantap. Dan pasti juga ibadah makhluk kepada Allah sudah semakin mantap. Itu tanda di antara tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dahsyatnya lagi ketika kebaikan itu tidak luput dari kesyukuran kita, maka kebaikan-kebaikan akan Allah berikan kesempatan yang lebih luas, akan semakin Allah kondisikan untuk kita bisa melaksanakan kebaikan itu. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang hal ini tidak akan ada habis-habisnya, karena semakin disyukuri akan semakin banyak mendapatkan penambahan-penambahan. Karena penambahannya ini tidak Allah sebutkan jumlahnya. Tidak Allah sebutkan jumlahnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kemudian ini mungkin meneruskan. Itu dekatnya Allah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada hajatnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menanti dan mengharapkan di ending kehidupan kita nanti, di akhir kehidupan kita nanti, sungguh tidak ada amaliyah yang bisa kita lakukan untuk kita memberikan jaminan keselamatan kecuali kelak apabila kita sampai di hari yang ditentukan, dan di situ hari yang sangat-sangat menentukan bagaimana nasib akhir kita di akhirat kelak. Disitulah baru terasa
seberapa kita sangat membutuhkan karunia Allah berupa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat, ingat, kita berkali kita ingatkan, syafaat itu adalah penyempurna, atau kalau bahasa desoannya itu tambalan-tambalan. Sering kita sampaikan ya, kalau kita punya tikar, karpet, atau hambal yang bolong, syafaat itu fungsinya menambal, sehingga karpet itu nanti berfungsi kembali. Nah, syafaat itu adalah penyempurna atau penggenap amalan-amalan soleh kita di dunia yang masih terdapat kekurangan-kekurangan. Maka syafaat berperan di situ. Tapi kalau tikarnya kita tidak punya, hambalnya kita tidak punya, karpetnya tidak punya, yang mau ditambal apa? Nah, di akhirat juga demikian. Banyak orang mengandalkan amaliyah sholawat, tetapi tidak didukung oleh ibadah-ibadah mahdhah lainnya. Sholatnya tidak sengaja, tidak diistiqomahkan. Tidak punya amalan-amalan, masih tidak mau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tikernya tidak punya, modal amal solehnya tidak punya, hanya mengandalkan sholawat, hanya mengandalkan syafaat, hanya mengandalkan syafaat. Ya, ini tidak masuk di logika. Meskipun Allah ini tidak tunduk oleh logika manusia. Di dalam hadis yang kita bahas kali ini nanti akan ada satu proses bagaimana logika itu terpatahkan. Logika manusia itu terpatahkan. Artinya tidak semua logika manusia ini bisa diterapkan ketika kita berbicara masalah ukhrawi. Ada seorang yang sepanjang hidupnya tidak beribadah, bahkan melancurkan diri, tetapi di akhir hidupnya Allah berkehendak dia husnul khatimah. Yang kita sangat familiar dengan kisah seorang pelajar itu, nanti akan kita temui di kitab ini. Seorang pelajar yang kemudian memberi minum pada seekor anjing yang sedang terengah-engah dan mati. Nah, karena kasih terhadap sesama makhluk itulah kemudian, dan Allah punya pertimbangan lain. Allah punya pertimbangan-pertimbangan yang manusia tidak bisa jangkau. Kenapa seorang pelancur yang sepanjang hidupnya melancur, kemudian secara zahirnya gara-gara memberi minum seekor anjing yang hendak mati kehausan itu, kemudian Allah berkenan memasukkan dirinya ke dalam surga? Nah, ini logika kita nyampe di sini. Tetapi sesungguhnya ada rahasia yang akal manusia tidak bisa menjangkau. Masyarakat muslimin, kita nanti insya Allah pukul 5.11 menit suruh, maka hadis ini kita persingkat, kita akan membahas dari satu sisi. Kita ingat ketika kita belajar hadis, ada dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan, yakni sisi matan dan kemudian dari sisi perawinya. Jadi ibarat burung, Bapak Ibu sekalian, hadis itu memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yang tidak bisa dipisahkan. Kalau burung itu salah satu sayapnya bermasalah, maka dia tidak akan bisa terbang dengan sempurna, bahkan tidak bisa terbang. Jadi tidak sampai patah sayap. Sayap bermasalah saja sudah tidak bisa dipakai terbang. Demikian juga hadis. Hadis ini memiliki sisi pembelajaran yang sangat berkaitan antara isi hadis dan perawinya yang meriwayatkannya. Maka kita, kesempurnaan kita mempelajari hadis apabila kita mempelajari dari dua sisinya ini. Dari sisi isinya dengan dia, terus dari sisi perawinya atau periwayatannya. Baik, hadis yang keempat, kita masih di bab ikhlas wa ifdhalun niyyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat
fi jami'il amal wal aqwal, di dalam setiap perkataan dan perbuatan, baik yang secara terang-terangan maupun yang secara tersembunyi. Ikhlas, ikhlas. Hadis yang keempat, wa'an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah. Jadi Jabir ini punya bapak namanya Abdullah, punya anak juga namanya Abdullah. Jadi kunyahnya adalah Abi Abdillah. Jadi bapaknya Abdillah bin Abdillah, bapaknya lagi namanya Abdillah. Itu ya. Wa'an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansar. Dia termasuk orang Ansar. Orang Ansar ini siapa? Adalah orang-orang yang tinggal di Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Ansar. Nanti ada pembahasan khusus tentang bagaimana itu sampai ketemu nama Ansar, bagaimana sampai ada penyebutan Muhajirin. Muhajirin dan Ansar. Nah, kita persingkat, Jabir ini adalah penduduk asli Madinah. Dia lahir 15 tahun sebelum Rasul datang ke Madinah. Kalau kita hitung-hitung, Rasul datang ke Madinah itu adalah tahun ke-13 dakwah beliau, dakwah Islamiah beliau sejak menerima wahyu. Berarti Jabir ini lahir 2 tahun sebelum wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu turun. Jadi 2 tahun sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah bersama para sahabat, Jabir ini sudah berumur 15 tahun. Dan bapaknya, ayahandanya namanya Abdullah, adalah salah satu person atau salah satu tokoh orang-orang Madinah yang mempelopori penyambutan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Artinya ayahanda Jabir ini bukan orang main-main. Bukan orang main-main. Justru berislam sebelum ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan Jabir. Dan kisah fenomenal terhadap tentang ayahanda Jabir ini Abdullah, dia termasuk seorang yang sangat-sangat ketol di bidang jihad fi sabilillah. Hampir tidak ada kegiatan jihad fi sabilillah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abdullah ayahanda Jabir ini ikut serta sampai kelak mendapatkan syahid di perang Uhud. Ya, sampai mendapatkan kematian syahidnya di perang Uhud. Jabir ini sejak berbaiat, sejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah berbaiat bersama-sama dengan ayahandanya, dia berkomitmen untuk senantiasa belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensetiai perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir di antara para sahabat adalah salah satu sahabat yang sangat-sangat banyak mengkhususkan diri mengamati apa-apa yang Nabi lakukan, apa-apa yang Nabi ajarkan, apa-apa yang Nabi sampaikan kepada kaum muslimin, sehingga dia salah satu sahabat yang memiliki perbendaharaan hati yang sangat banyak. Maka karena Jabir dan ayahanda Jabir ini dua-duanya orang yang beriman dan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebutannya adalah di sini radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Di awal kajian dulu sudah pernah kita sebut ya, kalau radhiyallahu anhu itu semoga Allah merahmati, meridhoi dia, satu orang laki-laki gitu kan. Radhiyallahu anhum, semoga Allah merahmati mereka dari kalangan orang-orang lebih dari dua ya. Kalau sudah hum itu lebih dari dua dan laki-laki. Gitu. Kalau perempuan huna, mereka perempuan. Nah, di sini disebutkan radhiyallahu anshari, radhiyallahu anhum.
Jadi Jabir mendapatkan doa dari penyebutan ini, dan ini persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu kalau sendirian, karena di sini disebutkan dengan ayahandanya, maka penyebutannya radhiyallahu anhu. Qala Jabir berkata, dalam periwayatan ini Jabir bercerita, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazati, ketika kami menyatakan Jabir dengan teman-teman, ya, suatu kali kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu peperangan. Dalam hadis ini, dalam riwayat Muslim hanya disebutkan suatu peperangan, fi ghazatin, di suatu peperangan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi di tengah-tengah perjalanan ekspedisi peperangan, mungkin Nabi bersabda kepada para sahabat yang saat itu mengikuti, termasuk Jabir. Inna bil Madinati lari jalan, masir. Saat ini di Madinah, ini sudah perang ya Pak, sudah jalan, sudah keluar dari Madinah, sudah jauh meninggalkan Madinah, sudah melakukan perjalanan berhari-hari. Kemudian Nabi menyatakan bahwa saat ini inna bil Madinati, saat ini di Madinah. Ini maknanya dua. Madinah dalam arti nama tempat yang memang sedang ditinggal, ya. Atau bisa disifati atau dimaknai dengan Madinah itu adalah suatu kota. Tetapi dalam konteks hadis ini memang yang disebut Madinah itu adalah Madinah yang memang tempat Nabi dan para sahabat sedang beliau tinggalkan. Ya. Inna bil Madinati lari jalan masirtum masiro. Bahwa saat ini di Madinah ada sekelompok laki-laki yang tidak menyertai kita di dalam, tidak turut dengan kita di dalam perjalanan ini. Begitu ya. Wala qata'tum wadiyan, dan tidak pula mereka mengikuti kita, tidak pula mereka bersama-sama kita menyusuri lembah seperti yang kita lakukan. Jadi berangkat perang itu ya naik bukit, ya turun, ya menyusuri lembah gitu. Ini dari apa? Matan atau dari isi hadis dinyatakan demikian. Ilakan ma'aku, tetapi sesungguhnya mereka sedang bersama kita. Ini kalau ditelah mentah-mentah, kata-kata ini kontradiktif. Nabi mengatakan saat ini di Madinah sedang ada banyak beberapa sekelompok laki-laki yang tidak sedang bersama kita perjalanan, dan juga tidak sedang melintasi, menyusuri lembah, tetapi mereka sesungguhnya sedang bersama kita. Habasahumul marah, dikarenakan mereka terhalang oleh suatu penyakit atau sakit. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, illa sarakukum fil ajri, tadi dikatakan mereka tidak bersama-sama dengan kita berjalan menyusuri lembah, tetapi sesungguhnya mereka sedang bersama kita dikarenakan mereka sedang sakit. Di dalam riwayat lain dikatakan kebersamaan dengan kalian itu di dalam hal mendapat pahala. Ini dijelaskan seperti itu, dapat mendapatkan pahala. Rawahul Muslim. Kita rangkai juga di dalam hadis yang keempat ini, Imam An-Nawawi menyandingkan dua hadis yang senada, yang memang isinya sama. Tapi yang satunya ini riwayat dari Imam Bukhari. Warawahul Bukhariyun an Anas radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sekarang Imam Bukhari meriwayatkan hal yang serupa
dari riwayat sahabat Anas radhiyallahu anhu. Raja'na min ghazwatin Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami, Anas mengatakan, ketika kami pulang dari perang Tabuk. Jadi jelas ya, perangnya tadi hanya di riwayat Muslim dinyatakan hanya sebuah peperangan. Kemudian Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari menyatakan ini perangnya ternyata perang Tabuk, perang Tabuk. Nah, ketika pulang dari peperangan Tabuk, nah yang bersama Nabi, Nabi di tengah-tengah perjalanan bersabda, Inna akwaman khawfana bil Madinati. Sesungguhnya ada sekelompok kaum, ya, yang ada di belakang kita, yang tidak dengan, yang tidak sedang bersama-sama kita, mereka berada di Madinah, masalatna syibban, dan mereka tidak membersamai, tidak bersama-sama kita melintasi bukit, walawatian, dan tidak juga menyusuri lembah, illa wahum ma'ana. Tetapi kecuali mereka juga sesungguhnya sedang bersama kami atau bersama kita. Habasahumu udhwah, udhroh. Disebabkan mereka memiliki udhur. Tadi kalau di perayaan Muslim disebutkan udhurnya sakit. Karena mereka sedang terhalang oleh sakit. Nah, di riwayat Bukhari ini Nabi Anas menyatakan, Nabi menyatakan bahwa mereka disebabkan memiliki udhur. Masyarul muslimin rahimani wa rahimahullah, hadis ini tergolong pendek tetapi memiliki makna yang cukup luas sebenarnya, ya, yang cukup luas, di mana Nabi SAW mengisyaratkan atau memberitakan kepada kita bahwa sesungguhnya yang paling Allah nilai di dalam perjuangan, baik perjuangan fisik maupun perjuangan apapun, perjuangan dakwah, menyebarkan atau menyampaikan nilai-nilai Islam, di antaranya yang dengan membuat kajian-kajian seperti ini yang diupayakan oleh Ta'mir ini, yang pasti dinilai oleh Allah bukan terutama fisik kita yang sedang terlibat di dalam kegiatan perjuangan itu. Bahwa fisik yang terlibat dalam setiap perjuangan atau dalam suatu perjuangan itu adalah mengindikasikan satu bentuk amaliah dia, tetapi tetap saja yang Allah lihat nilai adalah terutama adanya niat. Kalau kita mau urai panjang lebar ini, kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang yang beraktivitas, orang yang berangkat ke medan perang pun, ya, macam-macam motivasinya. Orang yang melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan perjuangan dakwah pun juga macam-macam motifnya. Ya, macam-macam motifnya. Dalam konteks jihad bisa dinilai perang, ekspedisi yang dikerahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, di antara mereka yang turun juga macam-macam. Para kaum munafik biasanya motifnya tidak karena mencari wajah Allah, ya, mereka cenderung mencari keuntungan duniawi. Misalkan kalau mereka membaca peperangan ini nanti dia hitung kira-kira kaum muslimin menang, dia semangat untuk ikut karena nanti akan mendapat pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Dan termasuk di perang Tabuk ini banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki udzur syar'i tetapi tidak ikut beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di saat perang Tabuk ini adalah perang di masa paceklik, perang di masa buah-buahan itu, kurma itu belum dipanen, menjelang dipanen. Jadi masa-masa persediaan makanan sudah sangat menipis. Jadi masa sulit satu, yang kedua masa-masa menghadapi panen raya. Sehingga kaum munafik, orang-orang Islam yang sesungguhnya munafik itu cenderung menghindari ikut dalam peperangan Tabuk ini. Nah, tetapi Rasul menginformasikan ada sekelompok orang yang di Madinah
Rasul ingin mengisyaratkan bahwa tidak semua yang tidak ikut serta dalam perjalanan kita ini munafik. Ada yang orang-orang yang tinggal di Madinah yang tidak ikut berpayah-payah mempertaruhkan nyawa dengan kita dalam perjalanan peperangan ini, tapi mereka tetap mendapatkan pahala dikarenakan mereka memiliki niat yang kuat, tetapi terhalang oleh udzur-udzur syar'i. Di antaranya sakit tadi itu. Di antaranya sakit. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, di saat Nabi mengumumkan untuk melakukan peperangan, ini para sahabat saling berebut untuk mendaftar. Di antaranya ada anak-anak kecil umur ya 10 tahun, 11 tahun, ada yang umur 9 tahun juga mendaftar karena sebenarnya semangatnya. Ada orang tua renta yang juga mendaftar, ingin ikut. Nah, maka niat mereka sedemikian kuat untuk mengikuti ajakan atau membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap peperangan. Tetapi dari seleksi mereka yang tidak layak secara fisik, yang tidak layak secara umur dan lain sebagainya, dia harus terpaksa tidak diikutkan. Maka di antara mereka ada yang menangis, ada yang kenapa kok saya tidak diikutkan, kok tidak diterima Nabi untuk ikut berperang. Nah, artinya apa? Dari segenap penduduk Madinah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ikut berperang ini tidak semuanya dikarenakan kemalasan atau kemunafikannya, tetapi karena memang mereka memiliki udzur-udzur yang dibenarkan. Di riwayat Muslim tadi, udzurnya mereka sakit. Yang di riwayat Bukhari, Nabi hanya menyatakan udzur. Jadi mereka memiliki udzur-udzur syar'i. Dan dikarenakan mereka sudah berniat sedemikian kuat, sedemikian tulus untuk mengikuti jihad fisabilillah, maka mereka tetap bersama-sama. Hakikatnya mereka tetap bersama-sama dengan pasukan yang ikut berperang itu di dalam hal mendapatkan pahala. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi meskipun kita dalam semua kondisi, kita tetap jaga niat untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Karena meskipun niat itu nanti tidak bisa kita wujudkan, asalkan sebenarnya di dalam hati kita benar-benar berniat untuk berangkat, untuk menunaikan, maka hal itu sudah dicatat, ditunaikan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada satu ajaran lagi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sangat familiar kita pahami itu ya. Idza maridun abdun, apabila seseorang sakit, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, maka ditulis bagi mereka amalan-amalan kebaikan sebagaimana mereka mukiman wa sahihan, sehat dan sedang mukim. Jadi kalau kebiasaan kita di rumah seperti ini Pak Dibingin, kalau saya yang ditalkan di sana, sehari-harinya sholat berjamaah, sehari-harinya kita berbuat kebaikan-kebaikan yang kita dawamkan, yang kita dawamkan, kita istiqomahkan, maka suatu saat apabila kita tertimpa sakit yang kemudian tidak bisa berangkat untuk melakukan kebaikan itu, atau suatu saat kita sedang safar, awalnya safari atau sedang dalam perjalanan sehingga tidak bisa melakukan kebaikan seperti yang biasa kita lakukan di rumah itu, maka di waktu-waktu kita tidak melakukan itu, Allah tetap mencatat sebagaimana ketika kita istiqomah di rumah, sebagaimana ketika kita tidak sakit dan tidak sedang dalam perjalanan. Ini Masya Allah, ini satu dispensasi yang luar biasa. Maka sering ibu-ibu itu menganggap bahwa kaum wanita itu tidak memiliki kedudukan lebih di hadapan Allah dibanding laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki memiliki kesempatan full 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam satu pekan, 30 hari dalam satu bulan.
12 bulan dalam setahun untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dalam sebulan pasti ada kendala bagi yang masih subur ya. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita, memberikan satu optimisme kepada kita semua, ibu-ibu atau suami-suami, dalam rangka menjelaskan kepada para istrinya bahwa meskipun sedang tidak sholat, meskipun sedang terhalang untuk melakukan hal-hal yang apabila sedang haid itu terlarang, maka sesungguhnya Allah tetap mencatat kebaikan itu sempurna. Asalkan di saat tidak berhalangan itu memang mendawamkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi tidak perlu khawatir. Wanita punya kesempatan beribadah mahdhah itu dalam sebulan hanya 25 hari lah katakan. Maksimal ya. Itu bagi yang masih subur. Tetapi sesungguhnya bisa berpeluang memiliki pahala yang sempurna sebagaimana laki-laki yang bisa melakukan peribadatan itu selama seminggu full. Nah, ini jadi satu kesempatan, satu, dan kita juga Bapak Ibu sekalian, kita makanya jangan kita meremehkan ketika kita sedang berada dalam kesempatan. Ya, mungkin di Beninanom, di lingkungan sini sudah ada masjid yang luar biasa. Kita dawamkan sholat berjamaah. Kita dawamkan mengikuti kajian-kajian yang memang sudah diselenggarakan. Ya, Ahad pagi, Selasa malam, Rabu sore dan lain sebagainya. Sebisa mungkin ikuti dengan niat. Mudah-mudahan Allah mengakui itu sebagai keistiqomahan yang kita perbuat. Dengan harapan apa? Satu saat, karena manusia pasti akan punya udzur. Satu saat, jikala kita tidak sempat pas dalam perjalanan atau pas diuji dengan sakit misalkan. Ya, alhamdulillah ya, misalkan sampai lama di rumah sakit, enggak bisa lagi ke atap kok ikut sholat 5 waktu misalnya. Itu Allah tetap tulis keistiqomahan itu sebagaimana kita sedang sehat dan sedang tidak dalam perjalanan atau tidak dalam kita meninggalkan tempat pemukiman itu. Nah, orang-orang yang ada di Madinah oleh Rasulullah SAW kala itu diceritakan mereka mendapatkan pahala yang sama dengan para sahabat, dengan Nabi yang sedang melakukan peperangan. Ini karunia besar. Kembali, asalkan niatnya benar, asalkan kita berada pada niat berbuat kebaikan tersebut. Dalam konteks peperangan tadi, kalau memang dari awal sudah tidak ingin ikut perang, dari awal sudah tidak ingin menyertai Nabi untuk berangkat perang, maka bukan termasuk orang yang disebut Nabi bersama di dalam pahala ini. Mereka yang disebut oleh Nabi yang tidak hadir tetapi mendapatkan pahala sama adalah mereka dikarenakan memiliki niat yang sama besar dengan kita yang saat ini sedang berada di dalam medan pertempuran, medan perjuangan jihad fi sabilillah. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini merupakan satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita kaum muslimin, bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan sangat banyak kebaikan atau dispensasi-dispensasi semacam ini, sehingga meskipun usia kita ini rata-rata usia kaum Islam, kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rata-rata maksimal 100 tahun maksimal, tetapi memiliki bobot pahala, memiliki bobot keutamaan yang berlipat-lipat ganda dari umat-umat nabi-nabi terdahulu yang umurnya sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Demikian ya Bapak sekalian,
singkat hadis ini kita sampaikan juga sesingkat-singkatnya ya, karena waktunya sudah masih ada waktu sedikit, satu menit mungkin ada yang ingin berinteraksi. Satu menit lagi kita masuk suruh. Mungkin dari ibu bisa tulis. Ada? Pas ya? Sudah pas. Nah nanti kalau misalkan ada sesuatu yang ingin secara khusus dibahas secara khusus, misalkan boleh ke Pak Agus minta nomor WhatsApp saya, nanti akan kita tanggapi. Jadi kita bertemunya hanya sebulan sekali yang dengan saya. Ya, kalau ada sesuatu yang misalkan ingin dikomunikasikan tentang hal-hal yang terkait dengan ini, boleh nanti kita bahas dan kita share juga untuk orang banyak kebaikan kita bagi kepada orang lain. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan pada setiap keterbatasan kita dan memberi pahala atas kebaikan ketulusan hati kita untuk berbuat baik selalu. Subhanallahi walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.